Siap. Meninjau proyek persemangkaan dan percabe-cabean, permelon-melonan. Kita dapat satu ya. Itu cabe-cabean. Ah, kebun yang itu tadi, yang itu kebun cabe-cabean. Kebun cabe-cabean. Cabe setan. Ya, makasih gitu. Ya. Ini titik ketiga kita mengunjungi rumah anak yatim dan yang support oleh Global Action Relief Indonesia. Hi guys. Ngomonglah sesuatu. Oke, hari ini kita mengunjungi salah satu wali anak yatim, anak orfan binaan Global SA Relief. Beliau sangat produktif orangnya. Selain membuat kue, beliau juga rajin berkebun, salah satunya ini melon. Nah, melonnya berkualitas guys, 2 kilo satu. Selain ini tadi ada kegiatan di rumah. Buat kue, ada kue sagun, ada kue sepit, ada juga menerima bolu. Dan yang pentingnya, beliau berpesan kepada semua ibu-ibu yang punya anak yatim, jangan pernah menyerah ya. Tanpa seorang ayah pun, ibu tetap harus punya semangat untuk berjuang. Sehingga semangat itu akan nanti menjadi stimulus bagi si anak supaya dia nanti lebih giat lagi dalam usaha kehidupannya, mulai dari belajar, sekolah dan segala macam, sehingga menjadi orang yang tidak pantang menyerah dan tidak takut bercita-cita tinggi. Tidak ada bedanya anak yatim dengan anak yang bukan yatim, ya. Terima kasih Kak Nurmala. Ini kemana kita selanjutnya, Pak? Kita selanjutnya akan ke Perumahan Cinta Kasih. Cinta Kasih. Nah, Perumahan Jagi Cinta. Kedengarannya seru. Iya. Namanya Cinta Kasih. Di mana sih lokasinya? Di Kecamatan Sejuk Raya, di Perumahan Ujung Bate, di Perumahan Jagi Cina, istilah orang besar ya, dikenal dengan Perumahan Jagi Cina. Jalan Laksamana Malahayati. Oh ya ya. Oke. Okay. Kami sendiri belum pernah ke situ dan kita lihat nanti di sana seperti. Alhamdulillah juga hari ini kita dijamu. Jamu? Iya. Kita disiapkan makan siang katanya. Kita nggak boleh. Ya betul betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang sendiri. Apa itu pasar? Jadi setelah tadi kita mengelilingi perumahan salah satu anak yatim di Global Israel, ini kita enggak dikasih pulang dulu sebelum kita mencicipi makan memang. Makan ya. Tadi cicip kue. Ini akan dipandu oleh Pak Kecik. Ustaz Pak Kecik dari GER. Ustaz itu dia. Oh, dia sedang mempersiapkan jamuan cuci mulut dulu sepertinya. Ya. Bukan Bu Aki, tirom, tirom. Kenapa jadi tirom? Enggak sama dia. Cek bang sini tisu. Masuk pagi. Terus